hari ini ada 10 juta vaksin ditambah 10 juta bahan baku vaksin ditambah 1 juta overfill dari Sinovac yang sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir dalam rangka memastikan, dalam rangka mengendalikan bagi kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, total vaksin yang sudah ada di tanah air kita ada 28 juta. Kita semenjak Januari lalu sudah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama di dalam penyuntikan ini. Dan saat ini, hari ini, sampai hari ini sudah 500 ribu tenaga kesehatan sudah kita lakukan penyuntikan. Artinya dari 1,5 juta yang kita targetkan. Nah, kemudian sesuai tahapannya Bapak-Ibu sekalian, saudara sekalian, kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers, pemberi pelayanan publik, dan masyarakat umum setelah itu.